Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri acara penandatanganan kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat Ina Purwadewi Sundari bersama Sekretaris Komisi 3 DPRD Jawa Barat Is Budi Widuri menghadiri acara penandatanganan kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 di Gedung Sate Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pemerintah daerah dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat bersama KPK dan BPN Kanwil Jawa Barat menjalin kerjasama dalam dua bidang hal, yaitu optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BPN juga melakukan penandatanganan MOU kerjasama yang meliputi hal sertifikasi tanah serta koneksi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Sekretaris Komisi 3 DPRD Jawa Barat Is Budi Widuri menyambut baik kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dan BPN. Is Budi mengatakan masih banyaknya aset di pemerintahan Provinsi Jawa Barat bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk itu, Is Budi berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten kota bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan semaksimal mungkin demi kemajuan Provinsi Jawa Barat. Maka diharapkan dari Bupati Pembangunan Wali Kota ini memberikan benar-benar ya pendapatan yang sesungguhnya harus masuk kepada pemerintah daerah itu masuk ke pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi kita mengapresiasi sekali ya kegiatan yang sangat baik ini. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ina Purwadewi Sundari mengapresiasi kegiatan tersebut. Ina mengatakan ini merupakan langkah strategis yang harus dilakukan Provinsi Jawa Barat untuk penataan aset di seluruh kabupaten kota. Diharapkan kedepannya penataan aset di Jawa Barat bisa lebih baik lagi sehingga pendapatan daerah bisa maksimal untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat kedepannya. DPRD Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pengawasan tentunya kami berkomitmen untuk bersama-sama mengawasi MOU yang hari ini. Ya tentunya terkait dengan aset makin baik kedepannya, penataan asetnya jelas, kemudian juga tadi optimalisasi pendapatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat makin baik, makin maksimal sehingga ini bisa mensupport pembangunan yang ada di Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat laporkan.